kembali lagi di channel saya. Kalian lihat tuh PP saya, udah saya rubah kan jadi gambar telur. Karena ini sebenarnya adalah channel telur ya, telur naga, telur dinosaurus lah pokoknya. Jadi tanpa berbahasa basi kita langsung saja. Hari ini saya bagikan ada 5 requestan, siap data requestan ya. Jadi ini requestannya apa, gratis bro, yang ada di deskripsi paling bawah kalian tengok. Jangan kalian pikir nih orang nih bayar, enggak, ini gratis punya, yang di YouTube gratis. Tapi yang mau bayar itu dia biasa request melalui WA ya, dia tentang request save data Gmail, mindahin save data clone ke Gmail gitu-gitu dia bro ya. Jadi kalau ada yang memintain mindahin save data clone, ini yang di YouTube saya semua save data clone bro namanya. Jadi kalau kalian ada tertarik sama salah satu save datanya, mantap kali ini ya bang. Nah, kalian bisa pindahin ke Gmail kalian untuk diabadikan ya. Dan itu kena biaya 20k telur yang gak gratis ya Kimba. Dulu-dulu saya pernah upload save data Gmail, tapi banyak kali maling, jadi males saya, repot kali ya sampai siang malam jagain Gmail aja, macam jagain lilin babi ngepet, nggak boleh diam telur, nggak boleh tidur. Jadi saya nggak buat save data Gmail lagi, nanti lah kapan-kapan lagi ya. Karena ini Gmailnya dirubah-rubah passwordnya sama orang itu, jahat kali ya kan. Padahal save data Gmail itu tinggal kalian ambil, restore, simpan ke HP, udah jadi. Kalian masuk ke pakai Gmail lain lagi, kalian simpan di Gmail lain. Ini enggak, passwordnya dirubah, anjir, aduh, pening kepala nengok orang ini. Udah dikasih Gmail gratis, malah dicuri lagi Gmail saya, ampun lah. Jadi makanya dari itu saya enggak buat save data Gmail lagi. Jadi saya buat save data HP clone aja, ribet lah. Dan bagi kalian yang udah misalnya request beli save data ya, save data itu punya kalian, terserah mau kalian jual lagi, mau kalian buat konten, salah, pokoknya save data yang udah kalian bayar tuh ya udah untuk kalian, itu save data kalian, bukan punya saya lagi ya. Jadi kayak gitu, yang mau request save data Gmail pun bisa, kalian lihat aja lah di deskripsi ada keterangannya ya, di situ udah lengkap, kalian baca dulu sebelum request, nanti kalian nyesal pula ya. Maka dari itu ya kita langsung aja kembali ke save data ini ya, save data request. Yang pertama ada Maulana Jepri. Jadi Maulana Jepri ini dibilang rex save data, karakter level 1, harpes normal, mude kasual brutal, amber 5k, yeti sepasang, ini yetinya. All active, status normal, kalau udah ntar mau jasa pindahin ke ori ya. Oke, dia maksud dia rek ini, saya pun bingung dia ini main yang ori apa main yang clone ya. Pokoknya dibilang bang rek lah katanya. Udahlah saya buatkan lah klonnya. Tadi dia minta mindahin ke Gmail, udah dibayar dia, udah ya, udah nggak ada lagi. Nah, pokoknya dia udah masuk ke Gmail lah. Gmail dia lah ini pokoknya. Ini contoh yang simple aja. Oke, kita mulai dari apa? Karakternya level 1. Dia minta karakter level 1. Oke, ini karakternya level 1 ya, masih new day kali ini, masih day 2 ya, karena nangkap si yeti kimak ini tadi, jadi makanya kelewat 1 day ya. Nangkap 2 si kimak ini agak lama juga di goa si bugat, di goa apa tadi tuh, goa si buta, dari gua hantu lah namanya, pening lah saya. Dan dia bilang harpesnya normal bang. Oke, ini harpes normal ya, ini karena mau dimasukkan ke Gmail, jadi harpesnya nggak bisa di set, tetap normal. Mode kasual brutal udah, ambilnya dia minta 5k aja. Dia bilang banyak-banyak nggak enak, nggak seru. Oke, kita kasih 5k. Yeti pasang, dan yeti pasang nih saya rasa nggak bisa kawin ya, karena ini makhluk goib ya. Orang ini nggak punya titik, jadi nggak bisa kawin. Walaupun dia perempuan sama aja, nggak bisa melahirkan bro. Jadi dia berkembang biak dengan apa saya nggak tahu. Di gua tuh mungkin dari serpihan serbuk-serbuk kristal itu jadilah si yeti ini ya. Nggak tahu saya, pokoknya inilah. Kemudian dia minta al-aktaik. Oke, al-aktaik ini gampang. Nah, al-aktaik ini bisa lengket di Gmail kalian. Jadi kalian kalau request Gmail, al-aktaik ini semua udah ada. Bayangkan, ini mahal ini loh. Ini 200 limpul kalau beli di Orishop. Ini al-aktaik ini aja 500k nggak kemana nih semua ya. Nah, jadi nggak rugi-rugi juga ya beli apa mindahin app clone ke Gmail ini, karena aktifnya ikut kepindah ke Gmail, jadi nggak rugi ya. Jadi ya untuk bersenang-senang aja lah bro, nggak usah dipikirin kali ya. Nah, dia bilang lagi status karakternya normal. Oke, ini statnya normal, nggak saya papain, cuma di sini ada 2 yeti aja, dan ini yetinya statnya juga nggak saya kutak-kati. Ori ya, ori dari gua, dia nih dari gua ori, bulunya ini pun warnanya nggak bisa diwarnai nih, coba kita warnai ya.
Nah, jadi nggak bisa diwarnai. Berak lah dia, berak, berak darah anjing. Diwarnai mana berak dia pergi mak. Jadi nggak bisa kawin, nggak bisa diwarnain, malu goy nih. Sebenarnya nggak bisa ditem, ah berak lagi satu lagi. Ampun, lah udah bok kali pergi mak. Pokoknya nggak bisa ditem lah orang kedua ya. Oke ya, tadi itu sip data pertama kita hari ini ada 5 sip data. Kita lanjut ke sip data kedua. Oke, requestan kedua dari teman kita Leon Jejet Ganteng. Nah, saya udah bilang jangan ngaku ganteng selama Ariel masih hidup ya. Karena kalian tengok tuh cewek Ariel banyak alir terus di skema. Jadi Leon Ganteng nih dia bilang rek kalau boleh dikit-dikit aja. Nah, dikit-dikit aja nih yang bahaya nih, dikit-dikit Puriso, dikit-dikit dinonya 10, dikit-dikit ani saya agak pening nih. Pokoknya intinya si Leon ini dia, bang saya mau save data yang ada T-Rex-nya, kemarin dia bilang gitu, sekarang dia edit lagi, dia rubah lagi. Oke lah kalau gitu kita lihat aja apa ya. Ini dia minta unlimited reso nggak ada telur, yang ada full reso itu di bagasi. Unlimited cemana buatnya nggak ngerti saya. Terus primal password on, bukan primal password jir, primal password tuh apa, bingung saya. Primal pass ini udah ya setahun baru saya tadi beli, baru aja beli primal passnya, baru tadi hari ini saya beli ya. Kemudian dia minta unlimited ember. Oke udah ya, kemudian dia minta Giganto, Gigananto, Yanto, Yanti, ini Giganto ya, OP. Terus dia minta T-Rex, ah ini T-Rex-nya ya, T-Rex-nya ini, oke keren T-Rex-nya kan, oke keren T-Rex-nya, udah. T-Rex-nya nggak OP-OP kali, tapi warnanya cantik. Dia suka T-Rex katanya, ya inilah saya kasih kan. Terus Quetzal, nah ini Quetzal ya, oke sisanya itu bonus lah, saya anggap udah bonus. Enggak saya ini kan saya edit dari sip data yang lain ya, enggak dari nol. Jadi udah saya buatkan ya Leon Ganteng. Tapi Leon Ganteng nih dia bilang dia enggak bisa pakai APP clone. Aduh pending saya. Dia request tapi dia enggak bisa pakai. Udahlah. Terlah pokoknya udah saya buatkan lah, mau diambil enggak terserah. Dan dia bilang Godzilla bang, ah Godzilla kepala bapak, ah Godzilla mana ada, Godzilla kepala kau, Godzilla telur kau, Godzilla nggak bisa, Godzilla mana ada, ini bukan Ultraman Diana ya, ini tak mobil bro, kalau ABC baru ada Godzilla, ini kok nggak Titan nih lah kita suruh berdiri, kalau dia berdiri mungkin udah mirip kayak Godzilla Titannya, tak ada Godzilla bro, atau Titannya kita suruh berdiri ya, coba tes lu, Titan berdiri dulu kau. Mau nengok Godzilla orang nih. Ah iya bukan berdiri gitu, berdiri. Naik. Ah gini. Ya kakinya dibawa. Dibawa kakinya dibawa. Enggak mau dia. Ada aja. Ah kakinya dibawa, bro. Kakinya dibawa. Enggak mau dia, bro. Ah. Enggak bisa lah enggak ada Godzilla. Inilah Godzilla nih kakinya Titan berevolusi jadi Godzilla itu masih setengah ngangkat dia, belum ini, belum tegak kali ya, jadi keberatan ekor atau keberatan badan tuh nggak bisa dia ya. Jadi itulah si Leonnya, nggak ada Godzilla. Aduh jangan request yang aneh-aneh lah, pening kepala saya Kime, buat ini aja udah pening ya. Oke ya, kita next lagi ya ke set data ketiga. Oke, sepan ketiga berasal dari teman kita MHMD, mungkin Muhammad Hijaji nama dia ya. Jadi dia ini bukan orang Indonesia, dia ngomong kayak bahasa Inggris. Terus sebenarnya kalau orang request bahasa Inggris agak-agak males, ini susah balasnya, agak nyambung nanti. Saya nggak pandai bahasa Inggris Kima. Jadi Muhammad Hijaji inilah kayaknya dia orang-orang Timur Tengah juga nih, bukan orang Indonesia. Timur Tengah ada main A juga ya, nggak tahu lah saya. Pokoknya dia bilang no amber. Oke, ini no ambernya nol saya buat nih sengaja nih. Level 100 dan primal pass, udah ya level 100 nah isi sendirilah. Dia bilang unlimited slot time, udah itu semua sip data saya unlimited slot time, gak usah ditanya lagi. Unlimited engram point, udah. Normal stat, udah. Dan kasual brutal, oke ini kasual brutal masih new adventure, masih day 2 ya, jadi ini masih baru-baru kali nih, barulah pokoknya. Ya selamat bermain lah di new adventure-nya, masih fresh dunianya, masih milik kau lah ini istilahnya ya. Oke, kita next lagi ke konten berikutnya, ke konten telur ke sip data berikutnya, mau cepat aja nih ya. Oke, requestan keempat berasal dari teman kita Muhammad Bilal. Mungkin tadi ini adiknya si Muhammad Hijak ya. Jadi dia bilang, "Rek Bang, new adventure." Oke, kok malam nih ya, new adventure ini day 8 ya, casual brutal. Oke ini kasual brutal, infinity amber udah, long neck taming, jadi long neck tamingnya udah saya kasih ya, ini gak bisa dilepaskan ini book, gara-gara buat book infinity apa weapon ya, jadi udahlah
Dan ini udah ada yang saya crop ya, 3 ya, tinggal pakai aja. Dan apalagi tas temet, udah nih tas temet. Ini tas temet gunanya untuk instan timing. Dia sebagai pengganti kibel ya. Kemudian Infinity Start, oke, okay. Infinity Start udah saya sisakan Portitude sama speed ya. Kalau speednya kekencangan, larikan ke Portitude ya, terserah kalian lah mau cepat apa cara kalian lari. Nanti kecepatan gak enak gitu. Kalau HP-nya agak-agak kentang, larinya sedikit aja lah, 140, 150 udah. Kalau HP-nya bagus, buat larinya 200, biar nabrak ini dia pohon, nabrak batu ya mati dia. Terus Infinity Engram udah, please dibuatin, udah dibuatin nih ya. Jadi karena malam kita siangkan dulu. Nah, kita contohkan tas timet ini cuma pencet telur, bukan apa yang kalau banyak dinonya baru nggak bisa nyoba pencet ya. Kalau yang ada dinonya bisa lah saya buat nyoba pencet. Karena cari ngumpulin dino gitu banyak susah, telur lama. Oke, kita coba tem ya. Ini fungsi tas timet ini kayak gini. Bagi yang udah tahu, bagi yang belum tahu ya nggak tahu lah. Kita tembak lu. Tus. Pingsan kan? Nah, levelnya 75 pingsan. Ini udah paling ngeri nih. Buka dulu tasnya. Mau dia karnivora, herbivora, semua ketem pakai tas timet ini. Dia tas timet ini terbuat dari tumbuh-tumbuhan dan daging-dagingan ya. Jadi mau hewan pemakan daging atau pemakan rumput sama-sama ketem ya, sekali aja ya, langsung ketem langsung jinak. Macam dihipnotis dia ya, gimana parasornya bengong-bengong setelah ditembak ke tas temet ya. Efek sampingnya enggak ada, sama aja kayak kibel lagi. Jangan kalian pikir nanti dinosaurusnya jadi dongok, enggak. Pakai tas temet dinosaurusnya enggak dongok, malah dia pintar. Nah, tengok tuh, dia memang diam karena kita suruh diam. Coba kita suruh dia ribut. Coba kita suruh dia ini agresif. Jalan kok bodoh. Agresif dia nih. Nyari dia. Kalian tengok tuh. Belum pernah kalian tengok parasaur mukul dinosaur kan? Dipukulnya itu bebek tuh. Orang kalian buat dia agresif. Jadi jahat dia kalian buat. Jahat kali otak kalian. Kalian tengok tuh. Mati ayam dibuat dia. Berdosa lah kalian kimak. Makan pasir lagi dia. Aduh, parasaur jorok kali kau. Kimak lah macam gak ada aja makanan. Ini tas temet ku kasih nih. Semua aku kasih sama kau. Aku makan nih sama biri-biri nih. Makan. Jangan kau makan pasir. Macam tuan kau miskin kali. Gimana tuan kau ambirnya banyak tuh, sultan. Ambirnya aja enggak habis-habis uangnya. Mau beli apa kau sini? Mau beli beri kau semua bisa. Gimana? Jangan kau makan di tanah tuh, jorok kali kau. Udah jadi apa kau nih? Peliharaan sultan ya. Jangan jorok lagi kau ya. Nanti ku cat badan kau jadi putih ya, biar mantap kau ya. Oke, kita next lagi lah. Banyak kali kau ngomong sama para surim. Kayak ikan mukanya, ikan ini, ikan buntal. Kok kau tumbuk matanya, aduh. Kayak ikan buntal itu dia mukanya. Aduh, gak tau lah ikan piranha, ikan buntal. Udahlah para sur ya. Kita next lagi ke segmen yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah requestan dari teman kita si Umi. Uni, jadi dia ini requestannya dari WA. Jadi WA itu bukan untuk requestan apa ya. WA itu untuk yang rek berbayar, teman-teman. Jadi yang biar gampang komunikasinya, biar dia mau rek yang cemana, makanya saya kasih nomor WA. Jadi ada orang yang request dari WA mau gratis, aduh ampun lah, gak bisa dikasih sekali, minta lagi dua kali, besoknya minta lagi, tiap hari request dari WA, pening saya. Kalau berbayar tak apa-apa, yang dia minta gratis, requestnya hampir tiap hari, nanti request, besok request lagi, aduh ampun lah. Janganlah, buat sip data itu susah telur, habis waktu, habis tenaga, dia minta yang panjang, buatnya berjam-jam, aduh gak ada apa-apa pula saya, habis kuota, habis waktu, HP pun cepat rusak buat sip data game, karena ini kan panas ini saya buat sip data ini, ini bukan game ringan ya, dia gak belum apa, belum ini kali, belum lancar kali performanya di HP Android nih. Jadi ya gitulah ya, dan ini dia rek dari WA, udah saya kasih, dia bilang awalnya saya males karena requestan dia lumayan panjang juga ya. Oke, kita bacakan aja Infinity Ampere, Infinity Slot Time, apalagi Infinity Darah, Wake, Speed Crapping, udah semua darahnya udah, Infinity HP otomatis, torpornya Infinity ya, biar sepaket. Terus dia minta Gigan OP. Gigannya OP ya, jadi gigan saya ya ini aja ya, gigan OP ya, OP tuh darahnya aja kalian tahu.
Seberapa OP dia dari ininya aja udah OP lah. Oh, ada OP lah, nggak bisa mati lagi susah. Kemudian Griffin, dia minta apa nih? Griffin speednya 400. Oke, ini saya remake dari yang tadi aja ya, saya nggak buat ulang lagi. Itu kan speednya 433. Yang satu saya naikkan 402. Oke, kemudian apa lagi? LBP Alaktype udah tuh di dalam. LBP Alaktype ini ya, udah semua ya. LBP di dalam sana kalau nggak salah, di rumah ini ya. Di rumah ini LBP. Tadi mana lah, kalian tengok lah di antara 3 lemari ini. Ini ada LBP-nya, ada LBP. Nah, ini dia LBP-nya, udah di dalam semua ya pokoknya. Kemudian dia minta satu box Black Pear, satu box Eri Element, dan satu box Geopolymer. Aduh, buat 3 ini lama coy. Dia pikir gampang buat save data nih. Mau buka auto klik ke nunggu lagi. Ah, udah saya kasih aja lah full reso. Jadi elemennya mungkin di sini ya, saya lupa di mana elemennya. Pokoknya ada di sini semua lah, tengoklah, tinggal pilih aja ya. Ini sapu lidi. Mungkin di ujung ini ya, saya agak-agak lupa. Karena saya yang buat nih. Ini mungkin ya. Oh, itu bulu babi. Oh enggak ini. Ini tas temet ya. Oh, ini tas temet. Jadi sini kayaknya, sini dia. Ah, ini bukan. Nah, ini Black Pear 1 pol udah. Terus Black Pear 2 pol pun nih. Nah, ini Geopolymer ya udah ya. Terus satu lagi elemen. Nah, ini Eri Element dah. Udah lengkap semuanya. Terus dia bilang Titano enggak bisa mati-mati ya. Titanonya itu di luar enggak bisa mati-mati. Titanonya anti lapar dan warnanya kuning. Yang satu tuh kayaknya biasa aja, tapi yang ini yang warna hijau nih kan, yang kayak tadi di request siapa itu, yang Godzilla tuh. Nah, ini nggak bisa mati-mati lah, udah susah lah matinya nih. Cuma di tempat saya Titan nih statusnya nggak bisa dinaikkan sama speednya juga, entah kenapa error. Tapi di HP teman-teman katanya bisa dinaikkan statnya. Bingung lah saya, entah HP saya yang rusak atau sistemnya rusak ya. Ada experience-nya tapi nggak bisa dinaikkan ya. Oke, ini satu lagi biasanya. Nah, ada dua ikan lagi bonus lah tuh, tadi kolam ada binatang apa lagi tak tahu lah saya. Pokoknya sudahlah, itulah 5 save data hari ini yang sempat saya kerjakan dan saya bagikan. Kalian yang mau download ini save data APP clone ya, kalian harus pakai APP clone ya. Untuk Android 12, 11 bisa pakai, 12 pakai Alpha, 11 pakai yang biru, 13 katanya pakai Nuga APP clone. Saya nggak punya Android 13, jadi saya belum coba. Nanti kalau saya punya HP baru, mudah-mudahan ada rezeki beli HP baru dan Android 13, saya akan coba Nuga, katanya bisa ya. Oke, jadi ini dia save data hari ini. Jadi siapa yang misalnya kalian tertarik sama save data hari ini, kalian mau pindahkan ke Ori, bolehlah. Kalian tinggal WA aja. WA saya ada di deskripsi, Bang. Pindahkan yang ini ke Gmail saya Ori ya, dan itu kena biaya 20k ya, seperti saya bilang tadi dari awal. Oke. Jadi itu saja, dan saya kira saya mohon pamit dulu karena ini udah terlalu lama ya, kontennya udah setengah jam. Oke, selamat bermain dan sampai ketemu lagi di konten saya yang berikutnya. Kita pamitan dulu. Bye-bye.